Polsek Koja, Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan seorang pelaku dengan inisial B yang melakukan pengeroyokan terhadap bocah berusia 13 tahun yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ironisnya, pelaku juga merupakan anak di bawah umur. Kejadian bermula karena saling ejek antara kelompok korban dan pelaku di media sosial. Kemudian kedua kelompok tersebut membuat janji untuk bertemu sehingga terjadi keributan. Karena kalah jumlah, korban sempat lari tetapi berhasil dikejar oleh pelaku B. Saat korban terjatuh, pelaku B dan seorang temannya dengan inisial D yang masih DPO melakukan pembacokan ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga untuk mendapatkan pertolongan. Tapi naas, korban meninggal dunia saat setelah mendapatkan pertolongan medis. Siang ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Di mana ancaman hukuman atau pasal yang disangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kita juntuhkan dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Rekan-rekan sekalian, kasus ini merupakan kasus fenomena terhadap anak di mana dua kelompok anak ya yang memiliki bahasa kampungnya kelompok tapi bahasa kerennya geng. Dua geng ini sering berseteru. Berseterunya di medsos, Facebook, Instagram dan sebagainya. Karena sering berseteru, saling-saling ejek di medsos, mereka berjanji merealisasikannya untuk berseteru di lapangan, artinya kopi darat, ketemu di darat. Dari Jakarta, Dendi dan Anang melaporkan.